masyarakat belum merata pemahamannya terhadap talqin. Banyak orang kalau diajak, yuk kita talqin, nanti dulu gue belum mati. Karena taunya talqin itu dua, satu talqin mengajak mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratil maut. Ya, itu memang disebut laqinu mautakum. Laqinu mautakum. Talqinkan orang yang akan mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah. Walau orang senangnya qiraat, ustaz anu yang juara internasional di saat sakaratil maut enggak minta disetelkan kasetnya enggak. Ya kan? Hati-hati. Saya bukan merendahkan tilawah Quran. Itu pentingnya kita melatih diri mengamalkan la ilaha illallah adalah itu. Ketika sakaratil maut, orang yang bandel sekalipun selalu dituntun la ilaha illallah, Mas. Ingat Mas, ingat la ilaha illallah. Ada yang begitu. Apakah itu ada dalam kitab fikih? Iya. Pentingkah itu? Iya. Tetapi kalau kita mengandalkan talqin di saat sakaratil maut, yang di saat sakaratil maut telinga sudah sulit mendengar, dahaga luar biasa, andai semua air diminumkan pada orang yang sakarat, tentu tidak akan cukup untuk menyegarkannya. Gemuruhnya lebih daripada 1000 petir, pedihnya lebih daripada 1000 sayatan pedang. Bagaimana kita ketika itu? Yang mentalkin bukan mursyid lagi, orang seadanya kan, menantu, mertua, seadanya aja. La ilaha. Jadi kalau begitu nggak perlu, perlu ada dalam kitab fikih. Tetapi jangan cukup dengan itu. Seperti sepak bola, terjadi penalti, akan ditembak 12 pas. Pas mau ditembak kipernya sakit perut, lari tunggang-langgang. Mas, sebentar Mas. Pak, gua mesti mencret di gawang. Kata siapa? Ya akhirnya Pak Kepala Desa sebagai manajer pertandingan cari kiper pengganti, ketemu tukang bakso. Mas, jadi kiper. Enggak. Kiper apa? Sama-sama bulat, Mas, beda. Bulat saya bakso, bulat sana. Pokoknya gini Mas, kalau enggak mau jadi penjaga gawang sekarang, enggak boleh dagang lagi di sini. Waduh, ultimatum. Terpaksa siapa? Si Mas tukang bakso jadi apa? Bayangkan, sehari-hari pegang bakso udah puluhan tahun, harus jadi penjaga gawang, 6 meter gawangnya. Yang nembak sendiri enggak ada yang bantu, yang ada penonton. Mas, hati-hati. Hati-hati, Mas. Tenang, tenang. Awas Mas, jaga-jaga. Ya. Mas, masuk. Oh, masuk. Ya. Itu saya peragakan sakarat dengan gaya badut. Enggak apa-apa, sudah contoh. Ibu bapak sekalian, jangan anggap remeh sakaratil maut. Finalti 12 pas. Penembaknya Israel, penjaga gawangnya kita. Penontonnya mertua menantu hadir semua. La ilaha illallah. Mas, hati-hati. Mas. Tembak oleh Israel. Oh, enggak. Jebol. Kalau mengandung. Karena itu setiap habis sholat fardu amalkan. Saudaraku, Nanda, para mahasiswa, jangan nunggu tua nak. Amalkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau Anda ke Kairo, jangan lupa ke Sheikh Ashraf. Ngawur Pak Jejen, ngomong la ilaha illallah, jangan ingat Sheikh Ashraf. Saya menangis ketika ziarah di makam dia. Kawan-kawan dari Malaysia, Singapura, hairan semua. Pak Yai, saya hairan lah. Kenapa lah Pak Yai nangis panjang kali? Kenapa menangis seperti itu? Malu. Kenapa? Yang kita ziarahi waliullah yang umurnya baru 7 tahun. Namanya Syekh Ashraf.
Catat itu, saya tidak tahu tempatnya. Yang jelas saya dibawa ke tempat itu oleh Ustaz Ali bin Muhammad. Syekh Ashraf, umur 7 tahun sudah menjadi waliullah. Mungkin karena ayahandanya ahli ibadah. Wong kita 70 tahun baru jadi wali-wali daya. Mikir, mikir. Wali murid, wali nikah.